Berkatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada malam ini 13 hari bulan 2 dapat lagi kita berkumpul bersama-sama pada Usrah Ilmuan pada kali ini untuk menghadiri Usrah Ilmuan yang bertajuk Sains Kasih Sayang Mengajar Cinta. Jadi sebelum kita mulakan, eloklah kita buka dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah terlebih dahulu. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Prof. Kamarul Azizi untuk meneruskan sesi pada malam ini. Okay, terima kasih Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wallahi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa ya pada malam ini, di mana pada malam ini ya saya specially memilih tajuk Sains Kasih Sayang ya, Mengejar Cinta, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Science of Affection ya, Running for Love ya. Mengapa saya memilih tajuk ini pada hari ini ialah kerana ini bulan Februari, dan bagi yang menyambut Valentine yang kita tak galakkan yang sebenarnya, mungkin masa ini dia akan rancaklah bercakap mengenai kasih sayang ni. Jadi it is important untuk kita ya memahami mengenai kasih sayang ini. Jadi itu yang saya akan bincangkan, dan ini specifically untuk orang muda lah yang sebenarnya. Walaupun orang tua pun ada juga ya, yang apa orang kata termasuk dalam kategori mengejar cinta ni. Okay. Jadi itu adalah tajuk saya kali ini. Pertama kita kena faham apakah dia kasih sayang ya, kerana ramai yang tak faham apa dia kasih sayang ni, walaupun ini satu perkataan yang nampak mudah saja ya. Jadi kasih sayang ni adalah satu kenikmatan yang dirasai oleh semua manusia ya. Semua manusia ada perasaan kasih sayang ni. Actually bukan saja manusia ya, binatang pun ada ya perasaan ini. Jadi dengan adanya rasa kasih sayang ni, maka barulah kita ada kepedulian dan kedamaian dan rasa empati ya kepada orang lain ya, kerana kita ada sifat kasih sayang ini. Dan tidak hanya itu ya, kita dapati manusia ini secara tak langsung ya, bila ada kasih sayang dia akan membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lain ya. Jadi perasaan kasih sayang ini ada dia punya impak dia ya, kepada masyarakat. Jadi tanpa adanya kasih sayang ni, mungkin manusia itu akan menjadi individualistik ya, ataupun dia egois dan menganggap orang lain tak penting. Jadi selalunya orang-orang yang egoistik dan merasa dia je yang penting ya, jarang dia mempunyai sifat kasih sayang ni. Jadi kita kena check lah diri kita sama ada kita termasuk ya dalam kategori ini. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna ya, kerana Islam kita tahu ya adalah agama yang syumul, mungkin ada mempunyai pandangan ya, tentang kasih sayang. Apa pandangan Islam mengenai kasih sayang? Ya, kerana kita lihat ya, terutama anak-anak muda ya, selalu ya menyebut mengenai perkara ini, dan kadang-kadang kita dapati ya dia agak melampau kadang-kadang tu ya. Kerana saya sendiri pun dah melalui zaman muda saya, dan saya tahu ya macam mana perasaan ya, kasih sayang ni kadang-kadang menyebabkan banyak perkara yang kita akan bincangkan nanti lagi. Okey, jadi Islam memahami bahawa manusia ni adalah makhluk yang sempurna ya, dan kita dibekalkan dengan akal, nafsu, dan satu perkara yang unik kita ni manusia ni, kita ada perasaan ya di hati kita. Kita ada emotion, dan emotion ini yang unik ya kita sebagai manusia. Berbanding dengan malaikat ya, malaikat walaupun dia taat dengan perintah Allah, tetapi dia tidak mempunyai nafsu ya. Allah tak beri dia nafsu ya. Tapi manusia ini diberikan akal dan nafsu
Jadi dengan itu dia akan boleh buat perbandingan dan membuat pilihan. Inilah dianya manusia ini, dengan akal dan nafsunya dia boleh buat pilihan ya, terhadap perintah-perintah Allah. Jadi maka Islam ya, mengatur batas-batas ataupun bentuk kasih sayang yang boleh ya kita berikan ya. Kerana ini penting ya, kerana kalau tidak ya kita akan terjumus ya, dalam apa yang kita panggil sebagai syirik kafir ya, iaitu syirik kecil ya, syirik kecil. Jadi sebelum saya continue, saya nak bincang sikit mengenai apakah dah cinta dan sayang. Kerana ini adalah again dua perkataan ya. Kadang-kadang kita menggunakannya secara mudah ya, cinta dan sayang itu sendiri. Jadi cinta dan sayang tu nampaknya macam kedua-duanya sama ya, tapi yang sebenarnya dia berbeza ya. Cinta sering diiring dengan perasaan sayang. Jadi itu beza ya. Cinta mungkinkah dia akan menjadi sayang? Dia mungkin ya. Namun andai kata hanya sayang yang hadir, maka tak semestinya dia akan boleh bercinta. Jadi itulah, kalau sayang saja tak semestinya bercinta ya. Ini adalah apa yang kita lihat ya, dari segi sebagai contoh ya, perhubungan adik-beradik ya. Kita tengok adik-beradik kita, kita ada ke, kita sayang ke adik kita ataupun kakak kita, tapi cinta tu tak ada. Jadi cinta tu tak ada. Jadi di mana kedudukan cinta itu sendiri? Jadi apakah arti cinta? Jadi apabila kita mencintai seorang, kita cenderung untuk menyayanginya dengan seikhlas hati dan serta tentu menerima pasangan seandainya. Orang yang bercinta ni dia tak peduli ya, siapa yang dia cintainya tu. Bila orang dia kata dia cinta kepada satu orang itu, dia akan terima kawan tu bulat-bulat ya, walaupun orang tu mungkin mempermainkan dia ke atau buat apa-apa dekat dia, dia tak peduli. Once dia dah jatuh cinta, maka kesemua ya, apa yang ada ya dalam pemikiran dia, akal dia, logik dia, semua akan hilang. Jadi kalaulah kita tak pernah merasai yang ni, berarti kita masih tidak ya merasai apa dia tu cinta ya. Kerana cinta ini satu perasaan yang memang orang kata dahsyat ya, memang dahsyat. Dan kecuali kita memahami ya, apa dia cinta itu sendiri, barulah kita dapat mengawal diri kita ya. Kalau tidak, pada dasarnya anak-anak muda yang teriak melalui ya, proses mengenali cinta itu sendiri, dia akan hilang ya. Kerana apa yang berlaku ialah orang cinta tu dia rasa bahawa dia adalah partnership ya, partnership dengan yang dicintainya. Itu lengkap melengkap. Dia rasa kalau tak ada ya orang yang dicintainya, perkara itu tak lengkap. Ya, diri dia tak lengkap. Dan dia menyerahkan sepenuh jiwa dan raganya. Jadi kalau cinta itu sukar atau pudar kerana terpahat kuat di dalam hati, tetapi ia tidak memerlukan kesetiaan ya kadang-kadang ya. Namun cinta juga mampu ya membutakan kerana dia bersifat ingin milik ya. Jadi orang yang mencintai seseorang tu, dia anggap bahawa orang yang dicintainya itu adalah milik dia. Bagaimana pula dengan sayang ya? Sayang pula ialah perasaan melindungi seorang dan tidak mahu melepaskan dia pergi ya. Jadi banding dengan cinta tadi, dia ownership ya, tetapi di sini tidak ya, dia hanya tujuan melindungi saja ya. Sayang ni selalu berarti dia melindungi dan dia tak nak lepas ya pelindungan tersebut. Jadi sayang merupakan satu perasaan yang tulus dari sanubari dan sifatnya juga adalah abadi. Andai kata kita menyayangi seorang, kita tidak sanggup untuk melukainya sehingga sanggup mengorbankan hati dan perasaan diri demi insan yang kita sayangi. Jadi itu dia orang yang kita sayangi. Kita akan sentiasa lakukan yang terbaik untuk mereka. Jadi itu dia bezanya di antara orang yang bercinta dengan orang yang kata dia sayang saja. Jadi apakah yang membuat cinta dan sayang ini menjadi dua perkara yang berbeza ya? Jadi kita lihat ya bahawa banyak sangat ya dongeng, cerita dongeng yang kita baca, ada yang betul, ada yang tak betul ya. Andai kata takdir berpihak pada mereka, beruntunglah mereka ya dapat mencintai dan menyayangi satu sama lain. Kalau tak, maka mereka akan berpisah. Jadi
dalam hal ini ya, dia bergantung pada cerita. Malangnya kita kita punya penerbit ni, mereka dia tak ikut rule kadang-kadang, dia ikut hati dia saja. Kalau dia rasa nak split, dia split. Kalau tak split, tapi macam cerita-cerita daripada apa nama Indo-Pakistan ya. Mereka selalu mempunyai cinta yang sama ada gagal ataupun berjaya. Jadi itu pilihan mereka lah membuat cerita. Namun walaupun kita berhak untuk memilih ya, membahagiakan atau dibahagiakan, tetapi bila tiba dalam keadaan ini ya, dia menjadi agak mengelirukan yang sebenarnya. Dan jadi pasangan suami isteri yang mengalami susah sebegini selalunya memberi fokus kepada pasangan yang tersayang ya. Kalau dia sayang insyaAllah, dan mereka akan maintain lah. Tetapi rumah tangga itu akan runtuh kalaulah kenangan manis dan cinta terutama kepada bekas kekasihnya yang lalu. Kalau dia teringat itu, dia dah lupa isteri atau suami dia yang berada bersama dia. Jadi inilah satu masalah yang kita dapati ya. Dan ingat ya, bahagia boleh datang bila-bila masa saja. Meskipun dengan pilihan yang kedua ya. Kalaupun kita dah memilih orang lain, maka tak semestinya kita mengharap ya, pemilihan yang dulu itu adalah satu kelebihan. Jadi itu cinta. Jadi balik kepada cinta ini. Cinta adalah kasih sayang yang tulus ya, pada seseorang. Dan kita katakan cinta sejati ya, walaupun cinta ini sebenarnya universal ya. Siapa bisa ya, berlaku kepada semua orang ya, kepada semua pasangan. Dan cinta yang utama ialah cinta kepada Allah, dan cinta kepada ibu bapa kita, cinta kepada sahabat, tumbuhan, makhluk dan seterusnya ya. Jadi cinta ni ialah kata yang paling banyak ya, kalau tengok dalam lirik lagu, filem, novel, terutama dalam puisi ya. Semua ni menyebut mengenai cinta ya. Kali ni memang dia asyik masuk ya, orang kata cinta dia, dia memang terusik jiwa tu ya. Kadang-kadang menggegarkan jiwa itu sendiri. Jadi hidup tanpa penyertaan cinta dia lainnya akan buat hidup kita terasa hambar ya. Ibarat kata orang lah, sayur tanpa garam ya. Jadi itulah tipikal lah some of the apa kata-kata para pujangga. Jika saat ini kamu sedang merasa dekat dengan seorang dan merasa bingung apakah kamu sedang mencintainya atau hanya mengaguminya, berikut saya nak senaraikan macam mana kita nak tahu kita sedang bercinta atau tidak ya. Kadang-kadang terutama yang muda-muda ni masih tak tahu ini cinta ke tidak ke. Saya nak bagi tahu ciri-ciri dia. Ni orang kata orang dah umur 64 tahun ni dah tengok dah banyak orang cinta ni. Jadi ada ciri-cirinya yang sebenarnya. Bila kita tengok ciri-ciri ini, maka kita tahulah ya, bahawa kita sedang bercinta ataupun tidak ya. Okey, apakah dia ciri-cirinya ya, orang yang jatuh cinta? Pertama, kita ingin membahagikan dunia ni untuk kita berdua saja. Orang lain tak boleh, tak boleh campur. Tak kira lah mak bapak ke, tok nenek ke, bos ke, semua tak penting lah. Yang kita harapkan lah dunia ini kita punya berdua, tak ada orang lain lagi dah. Jadi cinta tu orang kata dunia ni dia punya, dia pun berdua je, tak ada orang lain. Jadi dalam aspek ini kita kena yakin ya, apabila perkara ini berlaku ya, dia akan menjadi banyak ya yang menyebabkan kadang-kadang ya berlawanan dengan perintah Allah. Jadi yang ini ya, tambah-tambah ya, stimulasi fizik dan lain-lain lagi ya, emosional dan lain-lain lagi yang saya tak nak go itu detail lah. Dan adanya komitmen ya, yang ini yang kita takut ya. Dan dia selalu ada di pemikiranmu ya, maknanya orang yang kita cintai itu akan sentiasa ada. Tengok apa orang kata newspaper pun nampak muka dia, tengok apa makan pun nampak muka dia dalam makan, tambah pula makan sup, nampak dalam air tu muka dia. Jadi inilah dia tanda ya, salah satu perkara yang kedua ya, selain daripada dia, dia dunia ni dia punya. Yang kedua ialah dia selalu je nampak orang yang yang dicintainya. Jadi kalaulah kita tengok, aku bercinta ke dengan orang ni, tapi kalau tengok gambar dia tak keluar pun, cermin pun tak keluar, itu bukan dia tu.
Itu bukan cinta namanya. Mungkin kita hanya kagum dengan dia ataupun selebihnya. Tapi belum cinta lagi. Cinta ni, bila tengok dalam cermin, bukan awak nampak muka awak, awak nampak muka orang yang dicintai. Jadi, everywhere nampak orang tu. Okay? Jadi, inilah dia perkara-perkara yang berlaku. Jadi, dia orang tu menjadi dalam pemikiran kita. Dan kita akan lihat ya bahawa bila baca buku teks pun, pun kita dapati muka dia akan keluarkan buku teks. Jadi ini memang bahaya lah, itu yang saya kata. Cinta ni kalau once you dah jatuh dalamnya, memang kena panggil pakar untuk mengeluarkan you benda-bendanya. Tapi you kena rela lah keluar. Kalau you tak mau keluar, dia tak boleh keluar. Memang tak boleh keluar. Pernah saya lihat ya, ibu bapa cuba melakukan sesuatu, tapi malangnya ibu bapa tu, oleh kerana dia pun tak faham apa dia cinta, maka dia kalah lah, dia kalah lah. Dan dia selalu tegang dan ataupun gelisah saat bertemu. Ini lagi satu, bila dia jumpa je dengan kekasih dia ataupun orang yang dicintai je, dia gelisah. Dia tak stabil ya, dia tak stabil. Dia tak tahu hala kadang tu. Sepatutnya dia minum air tu, dia pergi ambil benda lain. Kalau sepatutnya dia makan belah sini, dia pergi makan belah sana. Dia tak tahu hala. Kita boleh nampak dia. Dia kagit, orang kata panggilnya dalam bahasa kita lah. Jadi memang dia tak tahu hala. Merasa tegang dan gelisah. Jadi semua rasa tersebut ya, bagi dia adalah normal. Bagi dia adalah normal. Bagi kita yang memahati, yang hanya melihat keadaan mereka, bahawa kita tahu ya mereka sedang bercinta. Jadi hal ini puncanya mengikut kajian sains ya, ialah hormon kortisol dalam badan, kortisol dalam badan dia itu telah bertambah. Jadi bila dah bertambah, dia akan mengubah ya pemikiran dia ya, dan tumpuannya hanya kepada orang yang dia cinta. Yang keempat ialah dia menjadikan orang yang dicintainya itu orang utama ya. Dia kalau nak lapang masa pun, mencari waktu pun untuk kekasih yang dia jatuh cinta tersebut. Dan kalau dia perlu bantuan pun, dia akan perlu ambil bantuan daripada orang yang dicintainya. Jadi dia anggap orang tu penting ya. Dan dia totally ya depend kat kawan tu. Jadi hati dia dah tak ada, dah kena cekup dah oleh orang yang dia cintai tersebut. Okay. Oops, sorry. Terkeluar pula dah. Okay. Dan dia juga berusaha yang mengetahui perasaan pasangan dia. Kalau lah kawan-kawan kita, ya, kita berjumpa kawan-kawan kita, duk tanya pasal kawan tu je. Duk tanya kita, kau dia tu fikir apa boleh saya? Itu alamat lah tu. Itu dah tanda-tanda dia dah mula jatuh cinta kat kawan tu. Tapi tak apalah. Ya, saya sebutkan tadi ada 5 ya, ciri-ciri orang bercinta. Kalau tak ada yang lain tu, belum lagi lah. Maknanya dah angin-angin lah tu. Nak dekat dia bercinta. So please berhati-hati ya. Kerana orang ni adalah, orang yang bercinta ni adalah dalam kategori lain ya. Kerana kalau kita tengok ciri-cirinya ni, dia ingin dunia ni hanya dia berdua saja yang punya. Yang kedua, dia selalu fikirkan orang ni ya. Kat mana pun dia fikirkan orang ni. Nombor tiga ialah dia kalau berjumpa, kita tengok dia pun bukannya happy ke. Tak, dia pun gelisah among each other. Tengok tak tahu apa nak buat. Macam tak tentu hala je. Nak sembang tak cakap pun tak kerti nak cakap. Jadi inilah dia. Dan yang keempat, dia mengutamakan orang yang dicintainya. Apa saja, kalau lah dia bawa buah ke, dia kata buah ni hanya untuk orang yang dicintainya. Dia tak bagi ke orang lain. Jadi ini dia. Dan yang kelima ialah dia ingin tahu ya perasaan pasangan dia. Jadi inilah dia juga segala satu kelemahan ya, terhadap orang yang bercinta. Jadi tengoklah, kita boleh check lah diri sendiri sama ada kita dalam kategori ini. Kalau ya, saya suggest pergi berjumpa dengan pakar cinta untuk keluarkan diri kita daripada ini. Ya, kerana bagi saya, ini adalah penyakit sebenarnya. Ini penyakit yang akan sentiasa mengganggu anak-anak muda ataupun orang tua. Dan mereka perlu berhati-hati ya, kerana pada dasarnya kita telah jatuh ke dalam kawalan nafsu kita, telah jatuh dalam kawalan nafsu, dan kita kena buat keluar dari kita. Kalau selagi kita tak buat keluar, maka ada kemungkinan untuk kita menjadi sesat ya, jadi sesat.
Jadi tujuan utama ya, kita kena ingat ya, kita hidup di dunia ni untuk beribadat kepada Allah. Ya, itu dia tujuan kita. Dan perintahnya ialah menjauhi apa, mengikut perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau orang yang dah bercinta, cerita ni dah tak ada lah. Dia tak fikir benda lain lah, dia fikir apa yang saya sebut tadi, lima perkara tadi. Nak beribadat ke, bagi dia tak penting lagi dah. Jadi ini yang kita takut ni. Ya. Jadi apa orang kata, yang pentingnya ialah dia mesti ada niat. Ya? Jadi macam mana dia nak niat untuk beribadat kepada Allah kalaulah dia mementingkan orang yang dicintainya lagi. Jadi kemudian Allah suruh dia beri kepada makhluk lain pun dia tak bagi dah. Dia hanya bagi orang yang dicintainya saja. Jadi dalam hal ini ya, kita kena ingat ya. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampun dosa-dosamu. Jadi ayat ini agak unik ya. Allah menggunakan perkataan cinta ya, menggunakan bacaan cinta, dan dia memberitahu kita ya bahawa kalaulah betul-betul ya, bagi siapa yang mengatakan dia mencintai Allah, maka dia kena ikut cara Rasulullah. Kita tak boleh mencintai Allah dan tiba-tiba ikut cara orang lain. Ikut decide cara orang lain, itu tak boleh. Bagi Allah itu adalah salah, ya, itu salah. Jadi bila kita kata kita mencintai Allah, maka kita kena ikut cara yang Rasulullah telah buat, telah dijelaskan ya, dalam sirah, dalam sunnah. Jadi kita merujuk saja kepada tempat-tempat ini, maka kita akan dapati ya, kita tidak akan mempunyai masalah. Jadi menjadikan rasa kasih sayang kepada makhluk adalah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Dan juga lain-lain lagi ya. Ini adalah sebahagian daripada pengajaran Allah. Kita tak boleh menzalimi orang ya. Kita pentingnya ialah kita sayang sesuatu itu kerana Allah semata-mata. Okey, dan ada banyak ya hadis mengenai perkara ini. Ini hadis yang berantai ya, kerana ramai orang menyebutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam surah dalam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, orang yang mengasihi nescaya akan dikasihi oleh Allah. Jadi bukan sifat kasih sayang ni important untuk kita. Jadi dalam hadis ini Allah mengatakan bahawa kalau siapa yang mengasihi, maka Allah akan mengasihi dia. Apakah kita tak nak ya, dikasihi oleh Allah? Jadi apabila kita dikasihi Allah, maka Allah akan membantu setiap apa yang kita lakukan. Hadis ini dinamakan hadis ar-rahmah ya, kerana dia berkait dengan rahmah itu yang Allah akan berikan. Dan kalau kita baca sampai akhir, dia sebut kepada rahim juga. Jadi memang dia cover ya, dua-duanya sekali. Okay. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, tak ada Allah selesai menetapkan penciptaan makhluk, dia telah menulis dalam kitabnya di Lauh Mahfuz yang berada di sini atas, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Jadi hadis ini banyak ya dibincangkan oleh ulama-ulama tuan-tuan guru bahawa kalaulah kita buat ya sesuatu mistake dan kita tahu mistake tersebut mendapat kemurkaan Allah, janganlah kita risau ya. Kita hanya perlu bertaubat kepada Allah kerana Allah akan memberi rahmat dia. Kerana Allah mengatakan ya, bahawa rahmat dia akan mengatasi kemurkaan dia. Jadi kita harap Allah akan memberi rahmat kepada setiap apa yang kita lakukan. Tentang kasih sayang juga banyak, tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, kalaulah kita tak sayang, maka orang pun tak sayang. Jadi Allah hanya menyayangi hamba-Nya yang penyayang. Jadi ini pun disebutlah orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah. Ya, tadi saya sebutlah kasih sayang adalah sebahagian daripada rahmat Allah. Ini pun telah saya sebutkan. Jadi kasih sayang tak terbatas hanya di antara orang mukmin saja, tapi untuk seluruh manusia. Ini dia keunikan dia ya, bahawa kasih sayang ni perlulah kita sebarkan juga kepada umat manusia. Okey. Jadi tahap kasih sayang ni ya, sepatutnya dia bermula dengan Allah, kemudian Rasulullah, kemudian manusia-manusia lain, kemudian haiwan ya, dan tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya lingkungan kita. Jadi itu yang tahap-tahap kasih sayang yang bermula dengan Allah dan kemudian kepada Rasulnya, kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan keadaan di sekelilingnya. Jadi kita kena mengasihi Allah dan Rasul, mengasihi ini manusia-manusia lain,
Dan kita juga perlu ya kasih sayang selain daripada sama manusia, juga dengan entiti lain, haiwan, alam sekitar dan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Barulah complete ya tahap kasih sayang kita. Kalau kita lihat ya, kita lihat betapa luas ya kasih sayang dalam Islam. Bila kita ditanya apakah pandangan Islam mengenai kasih sayang, kita dapati bahawa kasih sayang dalam Islam itu adalah besar ya. Dia meliputi daripada Allah sendiri, Tuhan kita, sehinggalah kepada alam sekitar dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Jadi tujuan utama kita hidup ni sebenarnya kita ketahui ialah mencari keredaan Allah. Jadi apa pun yang mencapai keredaan Allah, mestilah dengan niat yang tulus ikhlas ya, kerana Allah. Jadi ta'bud atau ibadah bukan hanya merupakan menjalankan perintahnya, tapi meninggal perkara yang dilarang oleh agama. Jadi inilah dia ta'ah ataupun ta'at kepada Allah. Barulah kita dapat menjalankan perintah itu ya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi apabila keadaan itu, maka hamba itu dipanggil sudah bertakwa ya, kerana Allah akan redha kepadanya. Dan keredaan Allah kepada hambanya, dan dengan itu ya, dia akan memberi, dia akan menyayangi dan merahmatinya. Jadi kita kena ingat ya, pesan Rasulullah bahawa sungguhnya tidak ada manusia yang masuk syurga murni ya kerana amal ibadahnya. Jadi kita masuk dalam syurga pun bukannya kerana ibadah kita, tetapi kerana rahmat daripada Allah. Jadi ini bukan berarti Allah hanya menyanyiakan amal ibadah kita ya, tetapi ya pada dasarnya mengatakan bahawa amal yang kita buat itu berbanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan terlampau banyak. Kalau kita nak bandingkan, selalunya kalau itu dicita, ambil saja nikmat mata saja pun dah cukup lah. Kita dah tengok banyak nikmat yang kita dapat daripada mata, daripada mulut, daripada telinga. Itu nikmat dari segi yang fizikal ya. Tetapi ada banyak lagi nikmat lain. Sebagai contoh nikmat aliran darah ya. Macam siapa yang kawal darah kita ya? Siapa yang mengawal jantung kita supaya dia pump oksigen masuk keluar masuk? Dan banyak lagi ya. Dan bagi setiap apa kata sel dalam badan kita ni, dia berfungsi. Dan siapa yang mengawalkannya? Dan semuanya ada Allah. Jadi kalau nak ikutkan ibadah kita, 1,000 tahun pun tak cukup ya, kerana nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi kerana itulah disebutkan bahawa orang tu akan masuk syurga bukan kerana ibadahnya, tetapi ibadah tu penting ya, untuk mendapatkan nikmat juga ya, untuk mendapatkan rahmat Allah. Kerana apabila kita menunjukkan kita beribadat, berarti kita ada possibility ya untuk menerima rahmat daripada Allah tu sendiri ya. Tetapi jangan kita anggap itulah dianya cara dia, bukan ya, itu bukan ya. Okey. Kalau tak cukup ya, ibadah yang kita lakukan tak cukup ya untuk apa nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tak boleh sombong lah ya, kerana bukannya kerana ibadah, walaupun itu penting. Jadi kita tak nak ya berlakunya penyakit ujub ni ya, dia merasakan bahawa dia telah melakukan banyak ibadah tetapi dan dia rasa dengan itu dia akan masuk syurga ya, tak semestinya. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah itulah yang akan menyebabkan dia terselamat, dan bukannya amal ibadahnya. Jadi ingat ya dalam hidup. Jadi perhamburan rahmat ni amat besar lah. Ya? Dia menyuruh hambanya itu ikhlas dalam beribadah. Dan sifat rahmat dan kasih sayang sesama makhluk Allah. Jadi ini merupakan sifat-sifat ya Allah yang paling banyak kita ucapkan setiap hari. Ya? Sebagai contoh, ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dekat situ ada perkataan Rahman, ada perkataan Rahim. Dan kita lihat ya, ayat yang paling banyak sekali ialah ayat mengenai ini, iaitu Rahman dan Rahim. Jadi kasih sayang Allah itu meliputi semua manusia. Jadi kita sebagai manusia ini ya, perlu ikut ya, apa yang Allah telah berikan ya. Allah memberikan kita kasih sayang, maka kita hendaklah memberikan kasih sayang orang-orang yang di bawah kita, sama ada keluarga kita, anak kita, cucu kita, cicit kita dan lain-lain lagi ya, dan murid kita ya, dan guru kita. Jadi kita dapati bahawa Allah telah
menunjuk kepada kita kepentingan kasih sayang itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam perlakuannya, seburuk-buruk apa pun hamba itu Allah mendahului sifat rahmat daripada murka. Jadi kita kena ingat bahawa Allah sentiasa akan membantu kita. Jadi kasih sayang Allah itu penting ya, untuk kehidupan kita pada masa ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang tak ada orang yang beriman. Ya, ini cerita mengenai Rasulullah. Jadi selain daripada kita kena mencintai Allah, kita juga kena mencintai Rasul. Dan mencintai Rasul itu ada banyak sebabnya. Ya. Salah satunya, itulah perintah Allah. Dan yang keduanya, kita dapati bahawa Rasul itu sentiasa ya, berdoakan akan kita akan mendapat rahmat daripada Allah. Okey, sifat wajib Rasul. Sedangkan ada empat sifat wajib, iaitu benar, percaya, menyampaikan, pintar dan cerdas. Dan sifat mustahil dia pun ada, mohon kianat, menutup, menjembunyikan dan bodoh. Jadi itu adalah sifat-sifat wajib Rasul dan kita kena terima dia. Sidik amanah tablik dan fasalah, kita sebut dalam bahasa Arabnya. Sifat mustahilnya adalah kizib, kianat, kitman dan baladah. Dan sifat-sifat jaiz ya, yang mana oleh kerana Rasul ini adalah manusia, maka dia ada punya sifat-sifat kemanusiaan itu. Sebagai contoh lapar, sedih dan menderita. Nah, jadi itu adalah Rasul yang kita kena cintai juga. Ya. Jadi kasih sayang sesama manusia ya. Muslim yang benar bukan saja menitik beratkan kasih sayang sama manusia, bahkan tidak meremehkan ya perhubungan di antara keduanya ya. Tak kira lah untuk beriman atau tidak. Tetapi kita bukan saja kasih sayang kepada manusia, kepada haiwan dan alam sekitar. Jadi menyemarakkan kasih sayang itu dituntut dalam Islam. Ya, jadi Allah hendak kita menyebarkan kasih sayang ini ya. Dan bukan saja kepada haiwan tetapi juga kepada pokok-pokok dan lain-lain lagi. Dan sayang bukan pada tempat sepatutnya ya, kita jangan letak ya pada bukan tempatnya ya. Dan sungguhnya orang beriman dan amal soleh, Allah menimpahkan rahmatnya dan menanam dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang ya. Jadi di sini kita lihat dia paksi kita ialah kasih sayang kita hendaklah berteraskan kepada keimanan kepada Allah. Ya, jadi kalau kita nak kasih kepada seorang itu kerana Allah perintah kita kasih. Mengapa kita nak mengasihi ibu bapa? Kerana Allah perintah kita mengasihi ibu bapa. Mengapa kita nak pernah mengasihi pokok-pokok? Maka kita kerana Allah telah memerintahkan kita untuk mengasihi pokok-pokok. Dan juga haiwan. Begitu juga dengan haiwan. Jadi asasnya ialah, dan ianya bukannya hawa nafsu ya, bukan mengikut hawa nafsu kata kita pilih-pilih, oh saya nak mencintai atau menyukai ataupun mempunyai kasih sayang ya, kepada peacock, burung yang ada warna-warni itu, tidak. Tetapi Allah telah mengatakan bahawa kita kena kasih sayang kepada burung. Jadi oleh sebab ini ya, Rasulullah ya sentiasa memberi salam ya kepada Muslim ya, kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah satu doa yang kita berikan. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita dapati dari sirah bahawa Rasulullah tidak pernah memberi peluang orang lain kata bagi salam itu. Dia akan beri lebih awal lagi. Jadi inilah perlakuan ukhuwah Islamiah bagi seorang Muslim itu. Jadi perlakuan kasih sayang ini ya, pertama ya, kita kena memberi salam. Ya, ini adalah perintah daripada Allah. Kita kena memberi hadiah ya, kita itu akan membantu kita ya dalam membentuk kasih sayang ini. Dan kita perlu menziarahi ya, dan kita juga perlu memberi nasihat ya kepada orang yang kita kasih sayang.
Jadi Muslim yang sebenar bukan saja menitik berat kasih sayang sama manusia, tetapi juga kepada haiwan dan alam sekitar. Jadi agak luas lah ya konsep kasih sayang ini. Okey. Jadi kepada semua mulia, sedar atau tidak, kita dapati ya bahawa kepada semua makhluk kasih sayang ini perlu kita berikan. Para ulama mentafsir Ar-Rahman adalah nikmat yang beri kepada semua makhluk yang di bumi, dan Ar-Rahim diberikan khusus kepada golongan yang beriman kepada Allah. Itu adalah tafsir. Dan kita lihat sekarang ni dalam krisis keruntuhan akhlak manusia ya, kita kan perlu kembali kepada Al-Quran untuk menjadi yang supaya, dan manusia perlu menjadi sayang dan juga sayang di atas semua lain dan menghormati di atas semua lain. Ya, kerana ini ya Allah memberitahu dia menciptakan manusia, dia mengajar pandai bercakap, matahari dan bulan beredar mengikut peredaran tertentu. Jadi Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 ya menyebut dalam perkara ini. Jadi mengajar manusia dan jin mengenai ilmu Al-Quran untuk mencapai nikmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ya, kerana dia sebutkan banyak kali dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah telah ciptakan manusia dia lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang paling baik ialah yang bertakwa. Jadi apa kan kita nak berkenalan ya. Allah juga ceritakan hal ini ya, bagaimana kita nak berkenalan dalam surah Ar-Rahman. Kita curahkan kasih sayang sama makhluk ya. Dan kalau lah kita lihat ya, Allah menjadikan matahari dan bulan mengikut perhitungan ya. Jadi kita tahu waktu siang dan malam. Jadi penciptaan bulan merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia untuk menandakan apa nama tanda-tanda kebesaran Allah. Bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu yang menjadikan matahari dan bulan sebagai makhluk yang dipatuhi. Tidak pernah berlaku pertembungan antara keduanya. Ini dia unik dia. Jadi manusia sepatutnya mengambil pelajaran tentang penciptaan Allah tersebut untuk mengingatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Okay. Jadi bahasa kasih sayang ni ya, sebagai ibu bapa, kita semua sayang anak kita. Tapi pernahkah anda terfikir jika anak anda menyampaikan kasih sayang itu dengan cara yang mereka boleh balas ya? Jadi isu ini mula timbul dengan satu buku ya, Dr. Gary Chapman. Dia menulis The Five Love Language ya, dalam tahun 1995. Jadi dalam bukunya dia ceritakan apa dia, apa nama yang dimaksud dengan saya sayang kamu dalam bahasanya. Jadi ada tiga perkara lah yang diungkapkan di situ. Tetapi saya akan modify sikit ya, kerana apa yang dicadangkan itu hanya sesuai, mungkin sesuai untuk negara Eropah ya, tetapi mungkin kita tak sesuai. Jadi saya senaraikan ya apa tanda-tanda sebagai kasih sayang. Jadi mengapa yang pentingnya ni ya, kita nak adakan ni? Kerana dia akan memastikan kestabilan emosi ya bagi kanak-kanak tersebut ya. Jadi ini akan menjadi asas dia kepada kehidupan di masa hadapan. Dia menggalak perkembangan emosi positif ya, menunjukkan penghargaan, kepatinan dan kasih sayang anak kita. Jadi ibu bapa ya perlu berusaha untuk mengenali anak-anak ni ya. Ini akan membantu mereka merancang untuk membumpuk dan membesarkan potensi anak anda. Maka anda lakukan ada bermacam perkara yang dilakukan. Lihat bagaimana dia berhubung dan berinteraksi. Perhatikan cara dia bermain dengan guna permainan. Dan anda yang kekurangan kasih sayang dan perhatian, terutama jika anda gagal berhubung dengan bahasa kasih sayang sesuai, mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini. Ya, ini kita harap tidaklah. Jadi apakah dia lima bahasa kasih sayang itu kalau ikut dari segi sudut timur lah kita ya. Walaupun dalam buku tadi dia ada bagi juga ya, tapi saya lebih suka yang kasih sayang sebagai contoh sentuhan fizikal ya. Kita ni ini satu perkara yang apa orang kata disebut ya oleh hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat tu dia tengok Rasulullah tengah bermain-main dengan cucu dia Husain ya. Jadi Husain ni manjat atas kepala Rasulullah apa semua. Jadi orang sahabat ni tengok, dia tanya Rasulullah,
Memang biasa kan macam ni main-main datang kepala apa semua. Rasulullah kata ya memang betul dia pun biasa ni. Lepas tu kalau orang kata dia tak pernah buat ni even dekat anak dia. Rasulullah apa orang kata menegur dia kata jangan macam tu ya, kita kena apa orang kata ada sentuhan ni. Cuma kita kena hati-hati sikit sentuhan fizikal ni. Ya ada kawasan-kawasan yang tentu yang tidak kita benarkan lah ya. Jadi ini akan menyebabkan masalah lain ya. Tetapi selain daripada itu secara secara amnya ya, ya sentuhan fizikal ni amat penting untuk kanak-kanak. Yang kedua ialah memberi hadiah ya. Memberi hadiah ni walaupun kecil, kadang-kadang dia akan mengingatkan kepada kanak-kanak itu ya bahawa ia dikasihi ini. Ha? Jadi kerana hadiah itu ya, dapat membantu dia. Dan kata-kata galakan ya, bila tengok dia telah berjaya maka kita hendaklah memberi motivasi ya mengatakan kejayaan tersebut ya. Dan khidmat pertolongan ya, kita bantu membantu dan satu sama lain juga kita kena tunjukkan ya, daripada menunjukkan kasih sayang kita dan kita meluangkan masa berkualiti ya. Yang ini yang banyak orang tak boleh buat ya, iaitu bersama-sama ya dengan anak kita. Dan ini adalah apa yang dikatakan bahasa kasih sayang. Dan saya ulangkan ya, bahasa kasih sayang yang perlu ada bagi siapa juga yang ingin mempunyai anak dan juga kepada orang lain juga ya, sentuhan fizikal, memberi hadiah, kata-kata galakkan, khidmat pertolongan dan meluang masa yang berkualiti, okay. Tapi kita dapati sekarang dah agak celaru ya kasih sayang ni ya. Kerana generasi muda sekarang ni menghadapi cabaran yang besar ya, pada kasih sayang ni. Kerana apa yang mendapati ialah himpunan aplikasi dalam talian ya. Jadi dengan itu ruang rembang dan alam media sosial memburukkan keadaan ini. Mereka hanya hanyut dalam arus teknologi yang merosakkan diri sendiri. Tak kira lelaki maupun perempuan, mereka cenderung menjadi mangsa dan pemangsa. Mereka menggunakan kasih sayang iaitu kurang perhatian ibu bapa dan simpati sebagai alasan untuk timbul dalam dunia yang dicipta sendiri. Kebanyakan anak muda kini sebenarnya kurang memahami maksud kasih sayang. Mereka cenderung mentafsir kasih sayang sebagai luahan verbal sahaja. Tapi disusuli rasa tanggungjawab dan komitmen kepada pasangan. Tanpa ya, disusuli rasa tanggungjawab dan komitmen kepada pasangannya. Mereka hebat bermain dengan kata-kata cinta. Pada anggapan mereka ucapan I love you, saya cinta dengan kamu atau I care about you, saya mengambil berat kamu yang dikirim atau diluahkan kepada individu itu sudah cukup perasaan kasih sayang. Ha, ini bukannya yang sebenarnya. Bahkan kasih sayang bukan sekadar luahan kata cinta dan perhatian tetapi merangkumi bukti dari segi perbuatan ya, seperti yang saya tersebutkan sebelum ini. Perlu ditegaskan perbuatan itu, dipaksikan norma hidup dan tidak bertentangan dengan agama, budaya dan masyarakat. Nah, jadi ini penting. Nah, kalau hanyalah dekat gadget-gadget saja tak ada guna. Itu bukannya kasih sayang yang sebenar ya. Namun kerana salah tafsir yang timbul ni, ramai dari kalangan remaja kita kini mudah tertipu dengan kata-kata manis. Mereka membuang ruang hati, mereka membuka ruang hati untuk berkasih sayang mengikut kefahaman sendiri. Jadi kefahaman ini adalah salah dan kita sebagai ibu bapa ya perlu memperbetulkan ya perkara ini. Jadi tak heranlah dari hal ramai yang hanyut dan akhir merasa tertipu dengan hubungan maya yang dibina ini. Inilah satu masalah besar. Jadi inilah perangkap kasih sayang ya, kerana punca yang mendorong generasi muda menjalin hubungan dalam talian ialah faktor utamanya kerana kesibukan ibu bapa dan ahli keluarga. Kerana mereka tidak memberi kualiti masa. Zaman ini majoriti ibu bapa khususnya di bandar keluar pergi pagi dan pulang lewat malam. Sampai di rumah biasanya ibu bapa penat dan anak pula sudah tidur. Jadi habislah. Mereka mencari alternatif untuk dapat kasih sayang dan perhatian. Mereka mencari hiburan kalaulah sepatutnya di luar rumah. Sebaliknya mereka meneroka telefon bimbit dan gadget yang ditinggalkan oleh ibu bapa mereka. Satu demi satu aplikasi sosial dimuat turun dan akhir menjadi perantara untuk mereka meluah dan menyampaikan kasih sayang kepada individu yang dikenali di dunia maya.
Oh, anda antai-antai sini dinilai dari sudut lantaran luaran semua tu, atau mungkin besar ramai ibu bapa akan menarik nafas panjang, lega melihat anaknya berkelakuan baik di rumah. Tapi tanpa disedarinya, keadaan ini sebenarnya jauh lebih bahaya dan boleh merosakkan masa depan remaja. Jadi siapa tahu ya, anak insan kebaik mungkin sudah terjerat dengan perasaan cinta yang terbina melalui hubungan maya. Ya, jadi pasti keadaan lebih buruk jika ia turut bersangkut dengan aktiviti yang meruntuhkan moral anak. Ya, sebagai contoh pornografi dan lain-lain lagi. Pada dasarnya ada sukar untuk kita katakan hubungan maya ini sebagai penyakit sosial. Ia boleh jadi ya atau tidak. Ya, kerana media sosial ini akan sentiasa ada. Ya. Cuma bagaimana kita menggunakannya akan menentukan ya, apakah keadaan kita. Okey. Jadi malangnya, perkara ini bukan saja berlaku pada remaja, tapi semua lah, ya, yang mengimbau, yang menghubungi kasih sayang ni pada maya. Ya, kerana kita dapati ya, perkara ini berlaku pada semua masyarakat. Ya, individualistik, ya, mereka terperangkap dalam keseronokan melayan Facebook, Instagram, WeChat, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Ya, dalam masyarakat umum. Ya. Jadi kawan, bila disebutkan kawan, dia sebenarnya memerlukan interaksi sosial. Tetapi apa yang berlaku, bertemu muka dengan rakan, bersentuh atau bergurau, senda atau satu sama lain. Tapi apa yang kita dapati tidak, ya. Cakap pun tidak, ya. Cuma menulis saja, ya. Jadi begitulah keadaannya, ya. Lebih aktif dalam kehidupan sehat sepatutnya, tetapi mereka hanya tertumpu pada gadget saja. Jadi kesilapan bukan pada teknologi. Ya. Ini kita kena faham. Ya. Adakah kerana teknologi ini ada? Bukan. Ya. Ini kerana masalah kita. Ya. Perhatian dan sikap peka ibu bapa yang tak ada. Ya. Gadget telah menjadi pengganti. Jadi interaksi fizikal dah hilang. Jadi ini menyebabkan banyak masalah. Ya. Jadi arus teknologi bukanlah satu perkara yang boleh menyebabkan ini, tetapi salah guna dari penggunaan teknologi itu yang menyebabkan meruntuhkan moral anak. Jadi semua pihak kena bekerjasama dalam ini. Wujud kesedaran ya, dalam penyalahgunaan media sosial ini. Jadi kita tak perlu sekat ya, sebenarnya. Bukan itu masalah dia. Yang masalahnya ialah kita sendiri yang tidak menjaga kasih sayang ini dan mengurusnya gadget itu dengan sebaik mungkin. Jadi dalam generasi Y ini ya, kita kena timba kasih sayang dalam keluarga. Jadi gadget bukanlah satu cara ya untuk melakukannya. Jadi adalah pemusnah masa depan, bukan sekadar untuk hiburan ya. Kemahiran komunikasi kita akan hilang, keluar daripada bilik pun tidak dan bercampur gaul dengan masyarakat pun tidak. Jadi semua ini hanya berlaku dalam maya ya, tanpa realiti. Jadi dengan itu ya, kita akan dapati penyalahguna kemudahan teknologi ini merugikan ya, kita sebagai masyarakat. Kita harap ya, dia akan memberi manfaat, tetapi sebaliknya oleh kerana kita salah guna gadget-gadget tersebut. Selain daripada itu, kita kena ada kasih sayang. Itu antara manusia, kita juga ada kena ada kasih sayang pada haiwan. Ya, kerana ini penting, ya, haiwan itu juga adalah makhluk Allah. Dan kita boleh ya, dengan membela haiwan sebagai haiwan peliharaan, menjaga kebajikan haiwan, membuka lebih banyak pusat konservasi, melawat zoo, menyokong inisiatif pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan, memberi dana atau insentif kepada pusat penjagaan haiwan. Ini adalah cara-cara untuk menyayangi haiwan. Jadi ini adalah mumpuk kasih sayang masyarakat terhadap haiwan. Ya, pengurusan dia ya, perlu kita jaga bersama-sama. Ya, jadi masyarakat madani yang menghargai makhluk bukan ciptaan Tuhan dan kejadian alam semula jadi agar ia dapat manfaat seterusnya demi kelangsungan generasi yang akan datang. Jangan kita lena dengan arus kemodenan tapi memikirkan nasib yang bakal menimpa generasi cucu cicit kita yang tidak akan dapat berjumpa ya, dengan haiwan-haiwan ini. Jadi pada alam sekitar juga penting ya, kerana apa yang berlaku ialah pemanasan global yang berpunca daripada apabila kita tidak menjaga alam sekitar kita. Dan penjagaan alam sekitar ini mustahak bagi memastikan juga kesihatan kita.
Ya, kalaulah alam sekitar ni kita tak jaga dengan baik, maka kesihatan kita juga akan menjadi rugi. Ya. Dan alam sekitar ini bukan saja itu, dia menarik pelancong ya, untuk datang kepada negara kita. Jadi dengan itu kita boleh ya, menjaga habitat dan flora yang terpelihara, ekosistem yang menjadi stabil, kesihatan, maka dengan itu kesihatan kita menjadi terjamin dan dia akan menarik pelancong dan menjamin bekalan sumber alam dan demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Itu dia kasih sayang pada alam sekitar. Jadi pembangunan lestari ini penting. Era pasca perindustrian dan pasca globalisasi ini ya, memerlukan kita untuk tidak mengabaikan kelestarian ya, alam sekitar ini. Ya. Kerana bila kita membangun dan kita lupa kepada sumber-sumber yang akan pupus ya, dan juga menyebabkan kerosakan kualiti air dan udara ya, akan menyebabkan banyak masalah ya, untuk masa ini dan juga masa depan. Okey, jadi kita perlu berjaga-jaga dalam hal ini ya. Jadi melaksanakan dasar polisi yang mendukung pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar, memperkasakan penguasaan undang-undang, menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui, perkenalkan pendidikan alam sekitar, mewartakan taman negara dan menyemarakkan ekopelancongan. Jadi ini beberapa cara ya untuk kita dari segi penggunaan lestari. Pendidikan adalah sebuah dunia yang lahir dari kasih sayang. Ya. Yang ini kita kena faham betul-betul. Ya. Pendidikan yang menjadi asas atau teras utama bagi kita adalah puncanya ialah kasih sayang. Ya. Kerana pentingnya ya, dalam pendidikan itu kita lakukan sebagai suasana kekeluargaan ya, dengan pendidik sebagai orang tua dan anak didik, murid sebagai anak. Ya. Jadi guru tidak dibatasi waktu ya, dalam mendidik siswa. Dan guru harus ikhlas ya, dalam memberi pembimbingan pada siswa. Ya. Jadi guru ya, yang mempunyai penampilan ya, berasaskan kualiti kalbu atau hatinya secara terus ikhlas. Nah, ini adalah beberapa perkara yang kita perlu buat. Pelajar mendidik dengan berhemah dan bijak, melahirkan anak yang berakhlak mulia. Jadi ini adalah senarai yang kita boleh adakan. Jadi guru yang memiliki hati yang hebat, baik pada semua orang. Guru adalah baik pada semua, termasuk pada pelajar, rakan sejawat, pegawai pengurusan dan sebagainya. Bersemangat dan karisma ya, dalam melakukan sesuatu. Dan memahami, yang berusaha memahami keadaan semua anak didiknya. Dalam kawalan, perlu ada positif agar mudah mengawal segenap keadaan dalam hal kerja dan kehidupan. Bermotivasi punya sifat yang mampu mencungkil potensi pelajar dan akhir sekali berinspirasi, adalah satu inspirasi kepada anak didiknya untuk develop untuk menjadi contoh pada bertambah majunya murid tersebut. Jadi di sini perlu adanya domain rohani ya, dalam pembelajaran kita, iaitu menyedari bahawa semua kehidupan dunia ini mengikut peraturan yang ditetapkan Allah secara rela. Dan menyerah, ada juga peraturan Allah yang diberikan pilihan untuk jin dan manusia memilih dan menerimanya. Tapi akibat pilihan tersebut berbeza. Dan bersyukur terhadap setiap pemberian Allah sama ada dalam melaksanakan ibadah atau menerima nikmat atau kesusahan. Yakin, perasaan takwa meresap dalam jiwa raga dengan rasa kewujudan Allah di setiap perbuatan dan amal. Hakikat, perasaan lemah diri terhadap Allah yang berkuasa untuk melakukan sebarang laku tanpa sekatan. Dan akhirnya, kejatuhan dalam perasaan dan pengalaman dalam tindakan fizikal dalam setiap perbuatan dengan Allah secara spontan dan efisien. Ini dah domain dia, dari tahap 1 sehingga tahap 6. 1 bermula daripada menyedari kepada tahap 6 pada makrifah. Ya. Dan tahap-tahap ini ya, patutnya dicapai. Ya. Tahap 1 pada tahun 1, tahap 2 tahun 2 dan seterusnya hingga tahap 6. Dia sepatutnya dalam tahun 6. Okey, jadi bila kita ada yang ini, barulah kita mendapat pelajar, pensyarah dan ibu bapa yang bersesuaian, yang menjaga hubungan dengan Allah, ya, semuanya menjaga hubungan Allah, punya perasaan kasih sayang dan committed dalam melaksanakan dan kreatif ya, dalam mencari
kedudukan dan tempat. Okey. Dan pendidikan melalui kasih sayang ini kesimpulannya proses mendidik, menyampaikan ilmu adalah amalan yang mencabar sebenarnya. Semua suasana pemberian pendidikan ilmu itu seharusnya berlaku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Aset utama kita adalah hati. Ya, hati yang beramal, Allah akan mencetuskan keikhlasan. Keikhlasan akan melahirkan kasih sayang. Ya, sesuatu yang dilakukan dengan kasih sayang akan membuat bentuk pelaksanaan yang perlukan tanpa paksaan. Kesan perbuatan ini dilaksanakan dengan komited dan kreatif. Dan anak-anak hebat dan pelajar yang cemerlang adalah refleksi kerjaan guru atau pensyarah dan guru bapa. Apa yang penting sini ialah kebersihan. Setiap orang punya prinsip kebersihan sendiri. Ya. Setengah pada kita melihat sedikit debu pun pada papan pemuka kenderaan dia, dia dah merasa tak selesa. Namun bagi setengah individu, mereka tidak kisah pun kalau sampah berupa plastik, makanan, botol minuman atau resit tol bertimbun dalam kereta. Kadang-kadang disebabkan terlalu malas, mereka sanggup membuang di mana tempat. Meskipun nampak remeh, tapi realitinya hal tersebut memang kerap berlaku. Dan seterusnya yang lain di antara kita yang sangat mementing kebersihan, saat melakukan ibadah namun tidak ada ya pada perkara yang lain. Jadi kebersihan dalam Islam. Ya, Islam sangat menitikkan kebersihan. Bahkan ia merupakan satu kewajipan syariat dan jalan untuk melayan umat daripada kekotoran. Jadi walaupun perkara ini kata remeh pada tanggapan setengah masyarakat, namun beliau menegaskan kebersihan adalah satu rukun dalam pembinaan masyarakat secara keseluruhan. Malah dalam Islam katanya, perilaku mulia itu sebenarnya mencakupi dua aspek yang signifikan, iaitu luaran zahir dan dalaman batin. Dari segi luaran bermaksud bersih daripada kotoran dan sifat atau perangai zahir yang keji. Firman Allah ya, dalam surah Al-Baqarah, sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Begitu juga dalam hadis, bersuci itu adalah ciri-ciri keimanan. Jadi juga banyak juga lah dalam ayat lain. Maka tidak haralah mengapa Nabi menyuruh umat membersih segala anggota badan, termasuklah memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan sebagainya. Malah ada antara-antara tersebut digalakkan pada hari tertentu seperti hari Jumaat dan hari raya. Begitu juga halnya diwajibkan untuk mandi ya, selain daripada digalakkan mandi sunat. Okey, jadi itu adalah sifat orang bertakwa. Ya, iaitu yang menjaga kebersihan. Ya. Kita supaya bersih jiwa daripada sifat dan akhlak-akhlak yang tidak elok seperti bersangka buruk, dengki. Ini dalam hati kita. Kenapa kebersihan itu sering dikaitkan sifat bertakwa? Kerana ia mendapat tasawur Islam yang jelas. Mereka pasti akan sedaya upaya menjaga kebersihan. Masakan tidak, ya, terasa malu sekiranya seorang itu menyata dirinya seorang penganut Islam tapi masih tidak memakai kemas, penampilan kusut masai dan tidak menjaga jambang dengan baik. Ya. Jadi itu penting ya, kita menjaga kebersihan ya. Inilah kebersihan fizikal dan rohani paling berkait dan satu sama lain. Bayangkanlah kalau kita nak bertemu Allah pada suatu nanti, wajib bagi kita untuk bersuci. Jadi apabila kita seorang itu mengingati prinsip asas itu, nescaya dia pasti akan bersuci jika berjumpa dengan makhluk ciptaan Allah yang lain juga. Okay, konsep kebersihan yang sebenarnya ya. Jadi pada masa ini sikap sebilangan masyarakat begitu menjaga kebersihan dari segi luaran tapi kurang menitik beratkan dari aspek dalaman, contohnya menyimpan hasad dengki dan lain-lain lagi. Jadi orang seperti ini ya, mengapasikan kebersihan yang benar mengikut pandai perlulah pandangan Islam ya, kebersihan yang benar iaitu apatah lagi ke gagal untuk meluruskan hati mereka dengan menyimpan perasaan benci di dalam hatinya. Jika diteliti, hasad dengki bermaksud bercita-cita supaya nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dibenci itu hilang. Ini menunjukkan betapa keruhnya hati dan perasaan mereka. Ketahuilah ini bukannya kebersihan yang benar. Jadi kita kena jaga tubuh badan, kita kena bersih, niat kita kena suci juga dalam hati kita. Jadi itulah pandangan ya, yang perlu ada pada kita semua. Sewajarnya kita beri perhatian dalam kebersihan ya, yang begitu signifikan dalam agama kita ini. Jadi perkara ini agak dasar dan kita sentiasa melalui diri dan tubuh kita dalam hal ini. Okay? Jadi ruang lingkup ini, kebersihan ini berkaitan dengan bukan saja pada perhal ibadat tetapi dalam semua hal, ya, dalam pakaian dan lain-lain lagi.
Seandainya kain itu seluar mereka terkena percikan air kencing, maka ia menjadi najis dan tidak sah di bawah solat. Jadi pembezaan terhadap ruang ibadah, pakaian dipakai, semua ini penting. Pakaian pada awal ibadah perlu, ya, mana kita ketahui, kena ambil wudhu. Ya, itu menunjukkan ya, kita kena jaga kebersihan daripada awal. Hati yang bersih. Ya, manusia dicipta oleh dua unsur. Yang pertama, jasmani dan jasad. Jadi penting ya, untuk kita menjaga kedua-duanya sekali. Ya, kalau jasmani kita jaga dengan baik dan jasad kita jaga dengan baik, tapi hawa nafsu kita tak kontrol. Ya. Kita kena jaga dan kawal mereka. Kerana bahagian rohani ini juga penting ya, dalam kehidupan kita. Jadi Allah mencipta sesuatu memiliki sifat yang khusus. Ya. Sebagai contoh, ya, malaikat dia adalah patuh, sentiasa patuh pada Allah. Dan syaitan pula adalah yang selalu ingkar. Kita sebagai manusia mempunyai sifat patuh dan ingkar kedua-duanya sekali. Dan jadi kita kena kawal diri kita supaya sentiasa patuh dan tidak ingkar. Ya. Kerana ini akan membantu kita ya, dalam kehidupan kita seharian dan juga di diambul akhirat nanti. Kelebihan hati yang bersih ya, untuk Allah membimbing dengan mewajibkan beribadah kepadanya, penting ya, rohani itu bersih dan tempat bersemayam rohani manusia adalah pada hati. Jadi penting ya, untuk kita jaga hati kita supaya dia sentiasa bersih dan terpuji. Dengan itu dia dapat ya, menerima apa yang Allah perintahkan. Hati sebagai rumah persinggahan. Sedar atau tidak, hati kita umpama rumah persinggahan. Tetamunya datang bersilih ganti. Tetamu-tamu ini tidak sekadar datang dan menumpang, tetapi ada yang datang dan meninggalkan sampah sarap dan kotoran hingga hati kita tidak lagi bersih. Ruang jiwa kita menjadi perantakan. Susun aturnya berubah hingga kadang-kadang kita tidak lagi menjaga diri kita. Ada juga tetamu-tetamu yang bertanggungjawab bahkan menjadikan hati kita lebih baik dari sebelumnya. Namun tetamu begini tidak selalu sudi bertandang ya ke dalam teratak jiwa kita. Mungkin ia menunggu dijemput. Ya, kita sering kali diziarahi kesedihan dan keputusasaan yang sekali datang bertandang membawa keresahan dan keraguan. Kita tak pernah rela dengan kunjungannya. Namun tetamu ini sering kali tidak sedar diri bahkan menjadikan hati kita umpama rumah mereka sendiri. Puas kita mengusir, barulah ia keluar. Tapi sampah sarap yang tinggalkan benar-benar tidak menyelerakan hidup kita. Bukan itu saja, bahkan dalam tempoh yang singkat, ruang hati kita jadi berantakan hingga hilang rupa bentuknya yang asal. Sampah sarap keresahan dan keraguan yang tinggalkan benar-benar membeban jiwa kita. Kita memerlukan masa yang panjang untuk membersihkannya. Kemarahan juga sering datang bertamu. Walaupun perangannya begitu kasar dan pengotor, tetapi entah kenapa kita seolah-olah merela kedatangannya. Datangnya tidak lama, ya. Tetapi ruang jiwa kita umpama tongkang pecah. Bahkan ada sebagian barang perhiasan kita yang rosak hingga hati kita ternampak buruk dan membedih mata yang memandang. Kita tak pernah suka, tapi jarang pula kita mengusirnya hingga dia sendiri yang ingin pergi. Sekali-kali ia pergi, kita dapati ruang hati kita penuh dengan dendam, kebencian, sakit hati dan berbagai kotoran yang begitu memedihkan dan menjadikan hati kita sesak. Ya, kadang-kadang ketenangan sudi singgah, tetapi biasanya hanya seketika dan tergesa-gesa untuk pergi. Keadaannya begitu membahagiakan, sikapnya begitu bertanggungjawab. Kita tak pernah meminta, tapi ia sering membersihkan kotoran berupa keraguan dan keserahan yang sering tinggalkan. Tangan ini bukan sombong dan benci kepada kita. Cuma setiap kali ia datang bertamu, kita sering lupa untuk menyambutnya dengan baik. Jarang kita berterima kasih. Kita hanya inginkan kebaikan yang dibawanya. Hingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Benar. Terima kasih hingga ia merasa senang untuk mendiami hati kita. Kecetekan ilmu dan rendahnya kematangan kita menjadikan kita seperti kanak-kanak yang rakus dan hanya inginkan oleh-oleh yang dibawanya. Apabila kasih sayang dan cinta bertandang, hati kita menjadi celaru dan hilang jati diri. Kebahagiaan dan kekecewaan akan datang silih berganti. Hilang kawalan yang ada pada diri dan emosi. Makan tak kenyang, mandi tak basah. Hati resah dan gelisah kerana ingin mengangkat yang dicintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Ada soalan ke atau pemandangan lain ke terhadap pembentangan saya tadi? Saya punya moderator mana tak buka. Yo. So ada soalan ke ataupun pandangan yang ingin share? Alhamdulillah, terima kasih Prof atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soal jawab dan juga diskusi daripada para ahli usul. Kalau tak ada, mungkin saya boleh tanya Prof. Boleh tak Prof, kalau kita tengok sekarang kan macam ada sekarang isu sekarang adalah penceraian. Dan banyak orang macam dia kahwin, lepas tu dia bercerai atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi persoalan saya, apa maksud jodoh yang sebenarnya? Maksudnya macam kalau jodoh tu dia memang seorang ke ataupun perhatian bergantung pada situasi. Sila berdiri. Okey, apa nama dari segi perkahwinan ni sebenarnya kita kena faham ya, bila kita berkahwin kita bukan sahaja berkahwin dengan orang yang kita kahwini tetapi kita berkahwin dengan keseluruhan family dia dan perlu kita ingat ya bahawa setiap daripada kita ni walaupun masa bercinta itu semuanya betul tetapi bila dah habis dah habis orang kata tahap bahagian cinta tu kita baru realize ya bahawa mungkin tersilap pilih ke dan lain-lain lagi tetapi pada masa itu kita dalam Islam ini ya, cerai apa semua ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tetapi Allah tak suka. Allah tak suka. Bagi saya pandangan saya personal ya, walaupun ya, later kita realize tak sesuai, kita teruskanlah ya, kerana sebagaimana kita lihat contoh Asia ya, iaitu suami isteri Firaun. Jadi dia dapati bahawa suami dia teruk rupanya, tapi dia dah kahwin lah, so dia teruskan je lah perkahwinan tersebut. Apa yang penting ialah dia rapat dengan Allah dan dia mengikut perintah Allah dan dia berdoa ya supaya Firaun itu boleh menjadi orang Islam. Tetapi ada juga banyak kes-kes lain yang Al-Quran diceritakan ya, bahawa sebagai contoh isteri Nabi Nuh, isteri apa nama Nabi Lut. Jadi yang ini yang negatif lah. Tetapi ada juga cerita macam Maryam ya, Maryam yang menjaga diri dia supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik. Jadi kita dapati bahawa tapi ada juga yang husband dan wife yang buruk ya, sebagai contoh keluarga Abu Lahab lah. Isteri dia masuk neraka, suami dia pun masuk neraka. Jadi dua-dua masuk neraka. Jadi bagi saya ya, kalau kita tengok ya, yang pentingnya kita walaupun ya, dia telah bersuami isteri ya, kita nampak ya, kecuali lah dia teruk sangat ya, teruk maknanya dari segi menyerang fizikal dan lain-lain lagi, maka elok-elok keluar lah. Ya, tetapi kalau tak abuse mulut apa ni, mengata itu dan mengata ini, bagi saya elok kita maintain lagi lah. Lagipun kita dapati terutama yang telah ada anak lah, yang tak ada anak tu mungkin lain cerita lah. So punca dia semuanya kerana cinta. Masa cinta dulu nasihat mak bapak semua tak boleh dengar. Saya tahulah dan saya pun ada anak, saya akan dapati sama juga. Jadi saya dapati memang itu
Bila mereka bercinta, semuanya bagus. Lepas saja dah kahwin setahun, dia akan datang balik ke Ayu lah. Dia kata, Allah mahu tersilap pilih. Tak boleh kata tersilap pilih, dia kata. Once you already pilih, maka you kena continue lah. Selagi dia tak menyerang secara fizikal, dia tak boleh buat apa, saya kata. You teruskan perkahwinan, you rapatkan diri dengan Allah dan harap ya Allah akan menukar ya dia. Kerana pada dasarnya ya, kita kena ingat ya, semua perkara ni kalau Allah telah menukarkannya, maka dia boleh tukar ya, daripada tak baik jadi baik, daripada baik pun menjadi tak baik pun ada kemungkinan. Tetapi yang penting kita berserah kepada Allah. Jadi that's why kalau tengok dalam senarai percintaan yang saya senaraikan, percintaan yang pertama ialah kepada Allah. Jadi yang lain tu semuanya bergantung kepada keimanan kepada Allah. Kalaulah dia tak bagus, maka kita tak peduli ke dia atas lah. Kita hanya buat apa yang Allah suruh saja. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih Prof. Atas jawapan tadi. Okay, kalau tak ada soalan ataupun respon daripada ahli usaha yang lain, boleh saya tanya, untuk minggu depan kita akan teruskan dengan tajuk apa Prof? Oh, minggu depan saya bercadang, ada seorang kawan sahabat saya, dia tanya mengenai apa namanya hidayah ni. Dia tanya hidayah adalah pada Allah, pada tangan Allah. Tapi dia tak cakap, takkan pun macam tu, dia mesti ada jalan keluar. So pada minggu depan, actually saya dah bentang ni dulu, tapi saya tak susun cara-cara yang saya akan susun kali ni. Iaitu bahawa untuk mendapat hidayah ni, ada hint dia yang Tuhan telah bagi dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi as long as kita follow hint yang itu, tak silap saya ada lebih kurang 8 hint. Clue, bagaimana untuk mendapat hidayah. Jadi tujuan saya nak beritahu apa dia clue tersebut ialah supaya kita yang dalam bidang dakwah ni cuba cari clue ni, macam tadi, macam cinta tu. Ada 5 perkara yang saya kata sign-sign dia. Kalau tak ada sign tu, tak boleh lah. Tak ada lah. Cinta dia hanya mungkin kagumi orang itu sajalah. Tapi kalau ada 5-5 tu, memang dia bercinta lah. Ini sama juga untuk apa mendapat hidayah daripada Allah ni. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kalau tak silap saya 8, saya tak boleh nak ingat offhand. Saya tengah preparekan dia punya presentation. So tak habis lagi. Baru nombor 3. Jadi ada banyak lagi lah. Saya akan prepare dan kita tengok sama-sama. So in the future kalau kita nak supaya orang yang kita sukai, terutamalah yang kita kasih sayang tu, menerima hidayah, maka kita kena bocorkan rahsia macam mana nak dapat hidayah ni daripada Allah. Wallahualam. Okay, baik Prof. Jadi setakat ini sahaja usaha kita pada malam ini. Kita tutup usaha kita dengan tasbih, kafarah dan suratul as. Terima kasih Prof atas pembentangan pada malam ini yang menarik. Dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.